Oke guys, balik lagi di channel Mas Irham. Di video kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara mematikan ketuk dua kali, ya, cara menonaktifkannya. Di HP Samsung A05. Jadi ketika teman-teman ketuk dua kali seperti ini, maka layar akan hidup ya. Jadi cara mematikannya seperti apa? Tonton video ini sampai habis biar kalian paham. Jadi ketika teman-teman punya HP yang aktif fungsi ketuk dua kalinya, teman-teman tonton video ini cara mematikannya ya, cara menonaktifkannya. Jadi nanti ketika teman-teman ketuk pada saat layar mati atau layar padam, teman-teman tidak bisa mengetuk dua kali lagi. Caranya gampang banget. Oke, langsung aja kita masuk ke tutorialnya ya teman-teman. Sini kita masuk ke menu pengaturan, kemudian kita pilih yang namanya fitur lanjutan, kemudian gerakan dan gestur. Nah di sini teman-teman pilih ketuk dua kali untuk menghidupkan layar ya. Nah sekarang kita coba aja langsung teman-teman, ketuk dua kalinya sudah tidak aktif, jadi kita harus menggunakan tombol power ya, seperti itu ya teman-teman. Caranya sangat mudah sekali. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.